Lihat guys, nelayan ini diberi bayaran tinggi hanya untuk menangkap Raja Kepiting Alaska. Meskipun pekerjaan menangkap Raja Kepiting Alaska ini sangatlah tinggi dan menjanjikan, tapi tidak banyak orang yang bersedia untuk melakukannya. Harga Raja Kepiting Alaska memang sangat mahal guys. Oleh karena itu butuh kemampuan dan nyali yang besar dalam proses penangkapannya. Jadi siapa nih guys yang cita-citanya jadi nelayan Raja Kepiting Alaska?